Halo, ketemu lagi bersama saya di channel Dead Officer, channelnya para pelaut. Bagi yang belum pernah di kapal SPB, di video kali ini saya akan mengeksplor ruang mesin kapal SPB atau tongsin, tongkang bermesin. Ini saya sudah di tunnel ya, atau jalur menuju kamar mesin. Lewat lorong bawah tanah, lewat lorong di bawahnya kargo. Ya, menuju kamar mesin ya. Tadi ada pengumuman sebentar. Inilah suasana tunnelnya, terus suasana orang mesinnya. Orang mesin menuju ke kamar mesin. Ini adalah sondingan ya, sonding MDO. Yang itu FO, Ya, kita sudah menuju ke kamar mesin ya. Ini adalah second deck ini. Oiler tertoplak. Ini adalah ruang engine room ya. Ruang engine roomnya SPB ini seperti ini ya, mungkin sama dengan kapal-kapal lain ya. Ini ada panel-panelnya, sensor-sensornya, semua sudah serba otomatis. Jikalau ada alarm, pencet dari sini bisa. Ini adalah panel-panel juga, panel-panel AE untuk memparalel sama semua ya. Di sini ada AC-nya, bukan AC sentral. Dan di engine room juga terdapat 2 life jacket, 2 immersion suite. Untuk yang jaga ya, sewaktu-waktu ada emergency, entah itu kapal miring atau tenggelam dan lain sebagainya. Ya, beginilah suasana di engine room kapal SPB ABM Iljin ya. Oke, sementara itu dulu dari saya. Mungkin next video saya akan mengeksplor ME SPB atau ME atau AE SPB dan lain sebagainya. Jangan lupa like and subscribe kawan. Subscribe dan share ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel saya selanjutnya atau video saya selanjutnya di Dead Officer. Assalamualaikum.